Makanya Allah subhanahu taala ingatkan kita semua, hati-hati dengan sifat seperti itu. Allah ingatkan kita semua, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, "A'udhu billahi min ash rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Faidha masal insanu dzur, da'ana." Maka tatkala manusia itu ditimpa suatu kesulitan, suatu musibah, termasuk wabah penyakit itu, dana, mohon semua, Allah. ya Allah, ya Allah, nangis. Kalau perlu doanya nangis, nggak bisa bayar kontrakan nangis, nggak makan berapa hari nangis, anak buat sekolah nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dana. Mohonnya kepada kami kata Allah. Thumma kemudian idza khawalnahu nikmatan, kalau kita udah ganti musibah itu menjadi suatu kenikmatan. Khawalnahu nikmatan minna dari kami datangnya tuh kenikmatan kata Allah. Qala. Manusia mulai ngomong. Ngomongnya gimana ya Allah? Kalau udah pada sembuh dari wabah kalau udah. Inna ma'uti ala ilmin. Ini bisa terbebas karena ilmu kita. Ilmu kita, ilmu kita. Allah nggak disebut. Ini Quran, bukan omongan saya. Surat apa? Az Zumar ayat 49. Inna ma'uti ala ilmin. Ini datang semua karena apa? Karena ilmu wabah ini bisa berangkat karena ilmu musibah ini bisa hilang karena apa ilmu karena pengetahuan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ada di Quran. Semoga kita tidak tergolong orang-orang kayak begini nih ilmunya oke okay. ilmu Anda bilang sebabnya karena ilmunya dari siapa. Hey. Ilmunya dari siapa? Bukan dari saya. Ilmunya dari siapa? Ya, dari Allah juga. Kalaupun ada obat dibuat dengan ilmu, tapi ilmu manusia ini dari siapa? Ya, dari Allah, kan gitu. Kita bukan menafikan bahwa obat itu diperoleh dari ilmu. Ilmu kedokteran itu benar, tapi ilmunya itu dari siapa? Ya, dari Allah, penemuan itu dari siapa? Ya dari Allah kalau Allah nggak kasih nggak bakal ketemu obatnya. Ya salam. Ini masalahnya lupa kalau ilmunya dari Allah kayak orang yang usaha usaha udah punya rumah ini karena usaha saya. Usaha saya dari mana? Karena Allah memberkahi usaha anda. Tenaganya dari mana? Ilmu anda bekerja dari mana? Kan dari Allah. hiya fitnatun kata Allah hati-hati yang demikian itu adalah ujian. Diuji. Jalan keluar setelah musibah itu juga ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui, artinya tidak sadar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kaumnya Nabiullah Hiskil Begitu udah dikasih sehat, dikasih hidup, maksiat lagi. Kufur lagi. Lupa dikasih hidup sama Allah. Nauwulbil Lahimin. Sorry. Di dalam ayat yang lain, Surah Yunus ayat 12. Wa ida masal insan adzuru da'ana lijambihi aqaidan aqaiman. Nah ini lebih lebih tegas lagi nih Di ayat ini Allah berfirman, kalau manusia disentuh masa, disentuh. Sama apa? Sama yang membahayakan. Yang membahayakan itu bisa penyakit, bisa macam-macam. Dana mereka doa kepada kami kata Allah. Lijambihi auqai dan auqaiman berbaringnya doa, duduknya doa, berdiri doa. Artinya setiap saat dalam gerakan apapun doa, minta tolong sama Allah. Subhanahu wa taala. Falamma kashafna anhu maka tatkala kita udah bebaskan dia dari penyakit itu, dari kebahayaan itu, falamma kasafna anhu dhurruhu dari bahaya itu, marra ka'allam yad'una ila massa. Terus kelakuannya itu, mereka lewati musibah tersebut seperti mereka nggak pernah doa sama kita katau Seperti mereka tidak pernah minta tolong sama Allah Kelakuannya itu Yang demikian itu Zuyina lilmusrifin Makanu ya'malun Orang-orang Yang melampaui batas Memandang baik Apa yang mereka kerjakan Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman Diselamatkan kita dari wabah oleh siapa? Allah Sebabnya ada obat Ya obatnya Itu orang ilmuwan Pada dapat ilmu dari siapa? Allah Kita beli, bisa beli itu obat dari siapa? Allah Kita bisa cocok obat itu sama kita dari siapa? Allah Jadi Allah semua Ya salam. Mestinya setelah ini Kita mesti semakin apa? Semakin nunduk Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi berkenaan dengan hal ini Segenap para hadirin rahimakumullah berbicara tentang wabah dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau hendak masuk ke negeri Syam Waktu itu Damaskus, bagian dari negeri Syam, sudah dikuasai oleh kaum Muslimin. Yang jadi gubernurnya siapa? Abu Ubaidah, Ibnul Jarrah, radhiyallahu Ta'ala Anhu. Kemudian pada saat datang Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ditahan di tengah jalan. Di Damaskus lagi terkena wabah penyakit. Bagaimana ya Amirul Muminin, apakah engkau tetap masuk? Kata Sayyidina Umar, bagi saya kalau ada wabah di sana saya sebaiknya tidak masuk. Kemudian ada satu yang bicara, ya Amirul Mukminin, apakah engkau berlari dari takdir? Saya bukan berlari, tapi saya memilih takdir yang baik. Akhirnya subhanallah ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tiba-tiba diingatkan oleh Allah hadis dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu apa yang dikatakan Amirul Mukminin keputusan Amirul Mukminin telah tepat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه. Kalau kamu ada di suatu negeri yang negeri itu sedang diserang dengan wabah penyakit, janganlah kamu keluar dari negeri itu. Jangan keluar dari negeri itu. Jangan keluar dari kota itu. Ya sudah. Berdoalah, bermunajatlah yang banyak dan perbaiki cara hidupmu lebih baik lagi dengan cara itu kalaupun anda wafat dengan penyakit tersebut anda mati syahid kalau taubat kalau lagi maksiat ya enggak nah setelah itu kalaupun anda diselamatkan anda tidak sampai sempat menyebarkan kepada yang lain wa idha sami'tum bihi bi ardin falatakdimu alih kalau kamu dengar ada suatu negeri terserang wabah penyakit, kamu yang di luar negeri itu jangan, jangan masuk. Itu kata Imam Abdurrahman bin Auf menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Dan wabah penyakit ini pertama kali ada kapan? Di sejarah dunia dari zaman Nabi Adam ada pertama kali wabah penyakit kapan? Sebab azab. Pada Bani Israel, waktu Nabi Yusa memimpin Bani Israel dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Saat itu, Bani Israel suruh sujud atas kemenangan yang Allah berikan, marah mereka meledek firman Allah. Jadi, suruh sujud malah membelakangi, maksudnya membelakangi, berdiri, diri, sorak-sorak, merasa kemenangan dari kami, kemenangan dari kami, datang wabah, banyak yang mati. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya salam.